Okey guys, kali ini laki bini akan bawa anda ke Ipoh. Kita akan cari makanan viral. Okey, sekarang kita ada di Canning Dinsar. Kecuali pada hari Rabu. Okay, buka pada 7 pagi sampai 3:30 PM. So korang kena datang awal sebab penuh. Kena beratur dan ambil nombor giliran. Canning Dinsar ni dia memang restoran Cina tapi halal. So ramai kalau tengok ni memang ramai lah. Terutamanya masyarakat Melayu memang suka makan sini. Okay, ini dah nombor giliran kami. Selepas ini nombor kami akan dipanggil. Stay tuned. Order. Tadaa! Canning Dinsar ini adalah memang restoran yang sangat popular dan menjadi pilihan bagi penggemar makanan Cina. Walaupun pelanggan yang hadir di restoran ini sangat ramai, tetapi kami masih merasai layanan yang baik daripada pekerja restoran di sini. Lava pau coklat. Guys, kat sini ada 5 pilihan pau. Tadi wife saya makan coklat, makan salted egg, and then ada peanut, black sesame dan juga lotus. Ya. Macam ni, make sure korang ada wang tunai lah. Ha, kalau tak ada, kita kena cocok lah. Okay, sekarang kita berada di Court Hand Square, iaitu panggil Plan B. Okay, tujuan kami datang ke sini, kami nak try Big and Box Ice Ball. Ha, ni dia. Big and Boss Ice Ball. Sedap. So, macam mana rasa dia? Rasa dia semua rasa manis. Semua ada rasa dia, nampak? Alah. Lagi. Wow. Kong Heng Square ini memang sangat unik guys. Korang bayangkan pokok yang menjala di bangunan itu memang sengaja dibiarkan seperti bangunan tinggal dan menjadikannya seperti seram sedikit. Tetapi cool juga guys. Kong Kubalin, 30 meter dari Plan B. Yep. Let's go. Tujuan kami datang ke Kong Kubalin ini adalah memang untuk mencari makanan yang viral. Antaranya lah ice cream. Bagi kami, tempat yang wajib anda kunjungi di Kong Kubalin adalah kedai aiskrim ini, iaitu CC Blade 16. Mereka menyediakan keunikan aiskrim yang tersendiri dengan rasa yang sangat enak. Korang lihatlah sendiri. Hari-hari buka. Oh, memang cantik. Nampak cantik kan? Sisa kalau rasa siapa yang dating, boleh datang untuk pasangan dia. So sweet. So ini adalah gambar artis-artis. Ada Kak Nina Pompom, Afi Etu, Chef Wan Pon ada dan banyak lagi artis. Terbaik. Ok,
Okay, terima kasih banyak. Thank you. Memang terbaik. Kali ini kita ke gerai mochi. Ini adalah salah satu tempat viral di Johor. Okay, so di sini dia ada empat matcha, chocolate, strawberry and peanut. Okay. So yang paling best chocolate best. Kita akan try chocolate. Mochi sepadan, salut dengan rasa padang. Mochi 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 sangat menyelerakan bila dipandang, apatah lagi bila dimakan. Jadi kalau korang lalu kat Concubine Lane ni, jangan lupa singgah di kedai mochi ni guys. Memang perfect combination. Okay, ini adalah Japanese style mochi ini berisi coklat. Okay, tahan. Dalam dia ada inti coklat. Dalam inti coklat ya guys. Okay, aku boleh try. Alright. Hui. Muat eh mulut. Sedap. Sangat sedap. Tak panas dah. Sejuk ke panas? Sejuk. Boleh repeat lagi. Bangun, bangun, bangun harimau bangun. Wow, roller coaster. Oh, kau nak tengok apa? Ha. Bird. Oh, bird lah. Nampak bird. Bird. Tu lagi besar. Okay guys, perut pun dah kenyang kan? Jadi kat sini ada satu tadi kan, iaitu burung merpati. Anda boleh datang ke Padang Ipoh dan beri makan pada burung-burung ni ya. Jangan macam Noah ni. Dia datang, burung semua terbang. Malu kami guys. Sakit. Ya, lari. Jom. Jom, jom. Yang sebaiknya bila korang datang sini, bawalah beras bersama ataupun makanan yang boleh burung merpati itu makan. Barulah seronok bila bagi burung makan, burung pun dekat kan. Jadi inilah mistake yang kami buat kali ini. Mungkin next time kami akan bawa makanan yang banyak untuk burung merpati yang banyak kat sini. Selepas kami makan, makan dan makan, kami perlulah bakar sikit kalori tu. Barulah seimbang sikit perjalanan kami kali ni. Perkuburan orang Islam. Dan sebelah tu Gua Kek Luk Tong. Sekarang kita berada di Gua Kek Luk Tong, yang mana di sini adalah tempat Visit Truly Asia yang diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan. Tujuan kita datang sini sebab nak naik paddle boat. Bayaran nanti kita tengok berapa. Jom. Kuil Kek Luk Tong ini adalah di antara tarikan pelancong di Bandaraya Ipoh. Dibina sekitar 1970-an dan jarak daripada Bandaraya Ipoh hanyalah lebih kurang 5 km sahaja. Pengunjung yang datang ke sini memanglah sangat ramai. Bukan terdiri daripada bangsa Cina sahaja, malah semua bangsa dan juga pelancong daripada luar. Dah macam shopping komplek guys. Jadi kalau nak datang sini, datang lebih awal untuk mengurangkan kesesakan ya. Luar daripada gua. Tu dia. Aktiviti kita sebenarnya adalah paddle boat. Iaitu paddle boat. Tetapi sangat menghapakan sebab tiket dah habis. Kalau you all boleh tengok, memang kena beratur. Track paddle boat ini, okay, 500 meter. So you all boleh tengok luar kawasan gua ni lah. Satu laluan saja. So tengok. Tak apa, next time nanti
bolehlah kita awal sikit kita. Hari ni agak hampa sikit. Hari ni agak hampa sikit sebab kita orang terlewat. So 3:30 tu dah tak boleh dah. Kita tahu ke 3 lah sebab queue memang panjang. Sebab tutup pun pukul 5 memang full the house. Di sini yang paling best sekali, tender bike boleh naik 4 orang. Ha. 30 minit berbasikal. Oh, antara tempat yang menarik juga kat sini. Reflexology. Massage tapak kaki. Kau dah ngantuk? Jom. Dua orang dah kecendang. Baiklah guys, bila korang dalam keletihan, korang perlukan tenaga tambahan ataupun recharge your energy kan. So kami pilih Dean City Cendol. Tapi di sini hanyalah take away sahaja. Kalau nak minum pun, minum saja di depan kedai tu. Jadi kami hanya beli ais bungkus dan bawa di tempat lain untuk lepak. Jadi kami memilih untuk melepak sekejap di Bridge Memorial Clock Tower ataupun Menara Jam Ipoh. Di sini kami recharge balik tenaga dan rehat-rehat sebentar sebelum kami pergi untuk makan malam. Kalau korang nak tahu, jam ni juga adalah tumpuan para pelancong kerana keunikan jam ni, dan juga jam ni telah dibina pada 1909 guys. Lama gila. Tu, tengok. Ha, nampak beragam. Tengok, kita dekat Ipoh Hainan Chicken Roll. Oh, jangan, jangan. Stairs. Ha, du 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 du. Okay, ini lah destinasi kita yang paling last. Ipoh Hainan Chicken Roll. Ipoh Hainan Chicken Rice ini memang popular juga guys. Korang tengok sendiri setup yang mereka berikan, lebih kurang setup biasa kan. Tapi rasa dia memang mantap. Sampai di sini sajalah pengembaraan kami kali ini. Harap video kami ini memberikan sedikit maklumat untuk anda datang ke Ipoh. Bagi kami, Ipoh ini adalah tempat yang sangat menarik, yang dikelilingi Bukit Bukau dan juga makanan yang terbaik. Terima kasih kerana menonton. Subscribe dan share video ini kepada rakan-rakan anda.